Mudah-mudahan memang ada kelanjutannya dan ada kejelasan, tidak hanya berakhir dengan solusi bahwa sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, benar sekali. Dan pemirsa, warganet Twitter ini juga mendesak pemerintah dan KPAI untuk menindaklanjuti kasus adanya sel tahanan di sekolah di salah satu SMK penerbangan di Batam. Dan berikut adalah komentar mereka. Ya, ini sih yang menarik Tasya, bahwa ada ditemukan sel tahanan itu. Kalau tadi ada sempat kita lihat di paketnya itu bahwa itu sebenarnya kayak ruangan, tapi di situ anak-anak diperlakukan seperti tahanan dan katanya kan diborgol terus kemudian ditahan dalam situ. Padahal kan tertulisnya adalah ruangan pembinaan mental dan spiritual. Oke. Nah, memang sangat-sangat miris sekali di penjara ya, seperti kayak di penjara. Di apa? Pos kantor polisi. Nah, iya.